Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Mas Ayo. Nah, hari ini kita akan masak bersama dengan Ibu Nyonyo. Kita akan membuat dua macam masakan. Ya, satu bolu kukus, yang kedua yaitu baktim. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan belajar dari Ibu Nyonyo. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya kembali menginformasikan jika Bapak Ibu, saudara-saudari punya pergumulan, jangan khawatir ya. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada dua tulisan Alkitab dan doa. Silakan Bapak Ibu pilih doa. Kemudian akan keluar formulir permohonan doa. Tulis nama, kemudian apa yang menjadi pergumulan sebagai pokok doanya. Lalu cantumkan nomor HP, klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa untuk setiap pergumulan Bapak Ibu. Kami sebagai sahabat doa Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita akan berjumpa dengan Ibu Nyonyo. Kita belajar dua resep hari ini. Selamat pagi pemirsa. Hari ini kita kembali akan belajar masak dengan Ibu Nyonyo. Selamat pagi Ibu Nyonyo. Iya. Wah, senang hari ini bisa kembali berjumpa dengan Ibu Nyonyo. Belajar membuat bolu kukus ya. Yang gampang. Wah, gampang nih pemirsa ya. Pasti mudah diikuti. Iya. Nah, sekarang Ibu Nyonyo, bahan-bahannya apa aja bisa diceritakan? Telur ya. 12. Wah, banyak banget telurnya. Separuh juga boleh. Oh, separuh boleh. Iya, boleh. Tapi kalau 12 kalau mau banyak sebaik kuenya enak, empuk. Empuk ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Nih, gula 1/2 oz. Gula 1/1 oz. Terigu 1/1 oz. 1/1 oz juga. Pakai SP dikit. SP ya kira-kira 1 sendok. Coklat udah ya. Dikit. Ini coklat ya? Coklat iya. Sama apa? Udah coklat mocha mah. Oh, mocha sama coklat. Oke, okay. Nah pemirsa, ini bahan-bahannya sangat simpel sekali ya. Telur terserah tadi ya. Iya, aku suka mau apa. Kalau mau lebih empuk 12. Nah, ini cuman gula, tepung terigu, SP dan coklat. Nah, iya. Sekarang proses membuatnya. Iya. Nyonyo gimana nih? Jadi 6 putih. Iya. Oh, kuning ya. 6 ya kuningnya ya. Ya, 6 ya berarti ya. Ya, ini kuningnya 6. Yang ini semua ya, putih iya. Dan kuning. 6 lagi. Berikutnya apa? Udah ya, gula ya. Oh, gulanya semua ya. Gula dulu. Pakai SP dikit. Kira-kira 2 sendok teh lah itu ya. Iya, 1/2 sendok teh. Oke, langsung di mixer. Kira-kira seperti ini ya warnanya ya menurut saya. Nah, sekarang tepungnya. Udah ya. Oh, jadi tepungnya sudah dimasukkan. Sekarang pindah ke loyang. Tentunya ya. Nah, loyangnya ini sudah diolesin mentega. Tuh, udah oles ya. Pakai terigu mentega. Oh, mentega sama terigu iya, ya. Terigu sama mentega supaya nggak lengket ya. Ya, sementara kita akan menuang ini. Kompornya sudah dinyalakan. Kukusannya sudah dipanaskan airnya ya.
tentunya sangat mudah sekali nih pemirsa, jadi bisa langsung dipraktekkan, bisa buat snack di rumah sendiri atau buat usaha sih ya. Mau jualan juga bisa ya, sangat simpel, bahannya juga sangat sederhana sekali, mudah didapatkan. Ini coklat. Nah, ini dipisahkan ya, yang sebagian ini akan diberi warna coklat. Iya, coklat ya tuh. Kira-kira 1 sendok makan. Aduk ya, pelan-pelan. Ini mirip dengan bolu macan ya, cuman kalau bolu macan dipanggang ini di pakai mentega. Ini kan nggak pakai mentega. Ya waktu itu pernah ya pemirsa kita belajar bikin bolu macan pakai mentega, cuman kalau ini tidak. Dan kalau bolu macan dipanggang ya, ya. Ini makan orang tua sehat. Ngapain mentega soalnya? Pakai mentega dikukus. Ya, ini kukus ya. Ya, sekarang kita kukus ya. Tadi kita sudah belajar membuat bolu kukus dari si Nyonyo. Sekarang yang kedua nih, kita mau belajar membuat bek tim atau sekba ya. Iya. Tapi biasanya kalau bek tim itu kan bahannya babi ya. Tapi hari ini sapi. Nyonyo atau si Nyonyo akan bikin bahan utamanya dari daging sapi. Silakan si Nyonyo, bahan-bahannya. Daging 1/2 kilo. Ini dagingnya yang apa nih? Sapi, daging sapi. Bagian? Itu sengker. Sengker ya, jadi besar. Babi boleh ya, sapi boleh. Ya. Sayur asin, tahu. Pakai bumbu ya, bumbu bohyong. Hong mang hoyong sama ya. Bumbu hong. Iya, bumbu babi hong. Iya. Ya, bawang putih, garam, micin, lada, kecap manis, kecap asin. Nah, ini bawang putihnya sudah di Iya, bawang putih goreng dulu ya. Oke, nah ini pemirsa bahan-bahannya sekarang Nyonyo silakan. Oh ya, ini sapinya tentunya sudah direbus duluan ya. Iya, udah diempukin dulu. Kalau enggak lamakan ya. Iya. Jadi ini sudah diempukkan ya dari. Sekarang silakan Nyonyo. Masukin. Sekarang ya, masukin ya daging. Ya, dagingnya. Sekarang masukin ini ya, tahu, ya, sayur asin. Dagingnya sudah empuk ya, jadi bisa langsung dimasukin semua. Sekarang bawang putih. Gampang nih pemirsa, tinggal cemplung-cemplungnya semua ya. Ini micin. Pemirsa bisa mempraktekkan. Tinggal tadi ya dagingnya bisa diganti. Mau babi, ini lada. Ini lada, mau sapi, mau ayam, silakan. Ini kecap asin. Ya, kecap asin. Ini kecap manis. Jadi semua kira-kira ya, nanti tinggal dicoba saja. Iya. Ini. Bumbunya seberapa banyak? Ya, mau banyak mau dikit boleh ya. Kira-kira aja ya. 1 sendok gede lah. Itu sendok bisa, makan ya. Iya. 1 sendok makan lebih ya, 1,5 sendok makan. Orang masak tahu lah kira-kira gitu. Sudah semua masuk. Sudah garam ya. Garam. Tadi kan kecap asin banyak. Tinggal dicicipin ya. Asinnya sesuai selera deh. Oke, ini sudah semua ya. Ini tinggal nunggu mendidih.
Iya. Wow, cepet, cepet, mudah, enak. Iya, enak. Oke pemirsa, nih tinggal tunggu mendidih saja ya. Ini bolu kukusnya sudah matang, tadi dikukus kurang lebih 30 menit begitu ya. Nah ini juga bektimnya dari sapi sudah matang juga. Wow, gampang sekali ini ya, dalam waktu singkat langsung sudah bisa 2 resep ya Cik Nyonya ya. 1 jam jadi semua. Iya, 1 jam langsung jadi semua. Ya, tapi sapinya sudah digodok dulu. Yang lama soalnya terbus sapinya. Nah Cik Nyonya, boleh nggak dipotong coba ini? Iya. Kuenya enak sekali loh. Iya, nanti saya bisa coba ya. Iya, kapan orang tua banyak sehat, nggak ada menteganya. Nah, coba ya, saya angkat satu ya, Ci. Nih. Boleh dong coba. Jangan makan banyak-banyak ya. Katanya. Ya, seperti ini nih pemirsa. Aduh, panas. Ini masih. Wow, saya coba dikit ya. Aduh. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Boleh dicoba pemirsa. Oke pemirsa. Ya kue gini gampang kali ya, bikin sangat ya. Sangat mudah dan ini tadi dengan resep Bu Nyonyo. Ya, pakai ya, bumbu ini ya, bikin nggak usah susah-susah ya. Ya. Oke pemirsa, hari ini kita sudah belajar 2 resep masakan. Tentunya nanti berikutnya kita belajar resep yang lainnya dari Cik Nyonyo. Oke, Cik Nyonyo, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Sehat-sehat selalu. Iya, sama-sama. Oke, pemirsa, sampai jumpa di lain waktu.